ini 5. Ini taruh di bawah. Halo teman-temanku semuanya, teman-temannya Mbak Tuti ya, yang ada di mana aja berada. Ini Mbak Tuti lagi masak mie instan. Ini teman-teman, soto mie yang praktis aja ya teman-teman ya. Ini ada sayurannya hijau sama ada taugenya ya. Ini ada toge sama sayuran sawi ya teman-teman ya. Ada telurnya, ada mie-nya. Udah deh, mateng deh. Ini mie, ini soto mie. Dibuang. Ini ya, nunggu mateng. Nunggu mateng dulu, mendidih. Ini ya teman-teman ya, mie-nya sudah mateng. Mantap pokoknya. Mie kuah favoritnya Mbak Tuti Lampung. Oh ya teman-teman, di sini Mbak Tuti mau cari lombok hijau di sini ya. Ayo ikutin Mbak Tuti cari cabai untuk lalap. Panasnya minta ampun teman-teman. Nih ya, di sini Mbak Tuti ada tanaman cabe teman-teman. Banyak banget. Iki lomboknya jelas. Waduh sih. Raumum. Desepol teman-teman. Nih ya, enggak usah banyak-banyak lah. Oh iya, di dapur tadi masih ada 3. Mbak Tuti ngambil 2 aja lah. Jadi 5 ya. Ini 5. Ini taruh di bawah. Oke, Mbak Tuti mau makan dulu ya. Jumpa lagi di meja kesayangan Mbak Tuti di kamar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di meja kesayangan Mbak Tuti Lampung. Ini meja kesayangan dan kamar kesayangan Mbak Tuti Lampung. Inilah ya meja kesayangannya dan tentunya di kamar ya teman-teman ya. Kalau Mbak Tuti makan di kamar itu mau ngoceh apapun leluasa teman-teman. Tapi kalau makannya di luar, aduh, mbet, gak berani, bukannya gak berani apa-apa ya teman-temannya, kurang bebas, takutnya kalau ada majikan ujuk-ujuk nongol gitu lah. Lagi enak-enaknya makan, majikan ujuk-ujuk nongol, kan kita terus langsung masak seperti direm gitu loh. Itu kalau Mbak Tuti ya teman-teman ya, karena ya, ya keadaan. Baiklah teman-teman nih Mbak Tuti yo, sinang diwae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang. Monggo sami derek maen teman-teman. Niki wau Mbak Tuti masak mie ge, mie instan, mie soto mie. Harum. Pokoknya jos gandos nang wis iki lalape lombok, mau lomboke lek munduh dhisik nang wet. Terus iki isih ana kerupuke. Wis saiki-iki sing penting iki. Iya, ini tadi ada
sawinya, ada togenya dicampur-campur ya teman-teman ya, terus ada telurnya gitu. Apa sih ini? Kok keluar rambut teman-teman? Rambutnya gogrok. Mar Kimar, mari kita makan. Siapa yang belum makan, monggo silakan. Maem bareng Mbak Tuti, ayo disiapno lek ndelok Mbak Tuti maem ki disiapno panganane opo wengkol genora. Ngiler. Wis resah ke ngomong ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mar Kimar, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap rasanya, mantul pokoknya. Ini ya, mie ditambahi apa? Toge nih, terus ditambahi sayuran nih, jian. Tambahin endok siji, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lomboknya pedes ora ya. Lombok pedes ora ya, pedes lah. Cari cabenya tadi 5 biji ya. Ini yang satu. Habis enggak? Pedes. Mantap tenan, ayo ora percaya jajal loh masa omi ini ki enak tenan ya, aku tak karo ngoceh ya cah ben suweger. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mantap, mantap. Mar Kimar, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Jombe duyok disik. Oh enak rugi lah atau jajal.
tenang, Cah. Mbak Tuti rencananya minggu ini mau apa namanya mau pesan bakso ya. Tapi toko Indo yang deket rumah itu tutup. Ini kan liburnya 4 hari. Jadi yang punya toko itu mudik. Lagi liburan ya keluar kota. Jadi tokonya nggak dibuka teman-teman. Ya gagal deh mau makan nih apa bakso. Rencananya pengen makan bakso teman-teman ya. Sebelum puasa kan kita puasa tanggal 13 ya teman-teman ya. Insya Allah lah minggu depan kalau udah buka lo ya. Kepengen udah lama Mbak Tuti nggak makan bakso teman-teman. Benar udah lama banget, udah ada berapa bulan gitu loh nggak makan bakso. Oh, pengen banget. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, jangan lupa paspornya. Mari kita makan. Enggak habis minum tak kari telur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mana telur sama cabai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kenyang teman-teman. Cabenya habis 5 habis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah sih romo. Kuahnya gak habis. Tinggal kuah. Sampai lali tak kon subscribe. Cah. Jolali, bantu Mbak Tutik dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.